POP, aku nyanyi bahasa Inggris. Tima. Yo, assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua cuy? Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Boleh. Apa ini semua terjadi? Saya kasih tahu ke Bebay. Iya, kenapa? Hah? Wah, 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 wah. Parah nih ketahuan selingkuh nih. Saya mau coba rasa baru. Astaga, kalau kau itu sudah bosan. Kau itu rasa vanila. Sementara dia ini ada manggo-manggonya. Bukannya panik malah ngelawak. Yang rasa vanila aja bisa ditinggalin cuy, apalagi yang rasa terasi. Oh my god. Wait, wait. Ya lagian lu tong, orang lagi anteng-anteng malah digangguin. Gayanya sok keras, giliran dikejar malah sesak napas. Itu atahiyat akhirnya gimana bang? Nah aku tetap pakai jari yang nggak ada ini, jadi nggak pakai yang ini ataupun ini, meskipun fisiknya nggak ada, tapi kan arwahnya tetap utuh. Fisiknya udah nggak ada, tapi arwahnya tetap utuh. Jadi udah jelas ya, aku atahiyatnya pakai ini. Kenapa pas dibalik harus ada namanya sih bang? Ketika kurir harus lebih galak daripada anjing peliharaan. Misi paket. Dawang doang. Nah, ini mah kata anjing, gua salah sasaran cuy. Ternyata dia lebih galak daripada gua. Selamat pagi, gua ngasih tips nih. Kebanyakan orang kalau kena lem besi itu panik, nggak boleh panik. Ini gua kasih tahu caranya. Coba coba gimana tuh bang? Contoh ini lem besi ya. Kita kena lem besi nih. Nih, kita kena lem besi ya. Nah, nggak usah panik. Misalkan kering nih, nggak usah panik, santai aja. Udah kering nih, nggak usah panik. Nah, semprot pakai ini, semprot. Semprot kalau nggak pakai sabun. Woi, susah kalau bisa. Susah ini beneran ini tuh. Jangan panik, situ yang panik. Minimal kalau mau ngasih tutorial itu dicoba dulu di rumah, berhasil apa kagak. Kalau udah berhasil, baru kasih tahu ke kita. Gaya doang lubang gede, giliran kena percikan minyak mah. Alasan betah tinggal di Indonesia. Harusnya abangnya itu langsung joget bang, bukannya malah lari. Gimana? Seru kan tinggal di Indonesia, banyak hiburannya cu. POP. Aku nyanyi bahasa Inggris. Tima. Kidnap Tima. Towin back your lope agaib. I will be tere. I will be tere. Yang gak salah sih cu, kan emang iya bener liriknya kayak gitu. Jarang-jarang loh, uang 1000 bisa dapat satu rumah.
Ini mah jackpotnya sama aset-asetnya cuy. Emang gak malu joget-joget? Yang malu itu jadi kuli. Tolol, harga diri laki-laki itu untuk bekerja, bukan untuk joget-joget. Mau jadi biduan lu bang? Serius nih gue mau nanya sama cewek-cewek, emang cewek-cewek pada mau sama yang kayak beginian? Lah, masa iya punya pemimpin dalam rumah tangga, tapi kelakuannya kayak cacing kepanasan? What? Untuk para kamu-kamu yang merasa jomblo, sekali lagi bagi yang merasa jomblo, datanglah ke Israel, dijamin pasti banyak yang nembak. Pajar, Pajar, kenapa sih lu Jar kalau habis ngomong itu mukanya kayak orang mau nangis? Kata-kata yang gak bisa gua lupa dari lu Jar adalah, barang siapa yang sholat Jumat di hari Sabtu, sesungguhnya dia adalah orang yang tersesat. Belum dua lagi yang dipotong, baru motong satu aja udah susah. Sepertinya untuk menyelesaikan masalah ini butuh pulpen sama kertas deh bang. Barbershop? Bukan, barbership. Iya. Pemerintah, korban judi online bisa masuk kategori penerima bansos. Lah, sebenarnya judi itu legal apa ilegal sih, Cok? Kok ada support sistemnya gini dari pemerintah? Yang kerja di pajaki, yang judi, kok disubsidi sih? Buat kalian yang suka ngantukan kalau naik motor, cobain deh pakai helm kayak gini. Gua jamin, gak bakal ngantuk di jalanan. Huh? Apaan sih, Cok? Emang ada yang aneh ya? Apa coba kita ulang lagi? Oh. Kok bisa ngepas kayak gitu ya? Lah, lihat kambing cuk, orang tepi kambing pun jadi. Sesuai titik ya bang. Masih bang ya, masih baik ya bang. Bang, bang ntar dicium. Awas bang, nyium. Eh bang, iya hati-hati ya bang. Iya bang ya. Hati-hati bang ya. Amin jomblai. Gua gak bisa ngomong apa-apa cuy buat abang yang ini. Hanya bisa mendoakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dipermudahkan rezekinya ya bang. Pendaratan yang sempurna bangku, tapi kok itu pas jatuh ada bunyi suara bebek kejepit kayak gitu dah.